laba-laba pada tahu sih. Itu mana ini? Laba-laba endemik Indonesia nih. Kita di Kamurun juga ada beberapa makan cetak rowo. Ini kita mana bisa lihat ini ada lecu. Ini burung yang sudah bisa di jadi kamurung itu kalau burungnya sangat ini gini kandangnya kelas kombi soalnya kandangnya tertutup jadi ventilasi udara cuma di atas saja sendiri dulu belakang kali kan ke sana terakhir sini dulu aja warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Bohan Kicau lagi silaturahmi ke kandang U2BF famili Ciamis punya Om Udung. Kita akan tengok kandang-kandang kecil yang ada beberapa jenis burung di Om Udung ini. Ayo, let's go. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat Bohan Kicau. Yes. Ada beberapa kandang kombi murai batu. Nah, kita mania kebetulan di sini kita bisa jalan-jalan sama bocah kecil junior anaknya Kang Udung. Nah, ini ada beberapa jenis di sini murai batu sama wambi. Kita mania kalau sebelah kiri ini kandang murai batu. Nah, murai batu ada yang ekornya panjang banyak sekali 1 2 3 4 5 6 di sini sebelah kiri 6 sebelah sini kalau wami 1 2 3 4 5 6 7 kalau wami ada 7 di sini ntar kecomannya bisa jalan-jalan ke sana lagi kurang lebih kalau punya Kang Udung itu tangkaran yang kecil itu ada 100 kandang. Ntar kicauannya bisa lihat sama buahan kita bisa jalan-jalan. Nih, ini kandang wambi. Nah, seperti ini nih. Ada legalnya gitu. Ini wambi gitu kan. Ini wambi gitu kan. Kalau ini murai gitu kan tuh. Jadi karena konsumen tahu gitu kan murai ini wambi. Nah, yuk kicauan ini ada beberapa jenis sebenarnya. Endemik Indonesia juga gitu kan. Banyak burung-burungnya kan. Ini terletak ini wambi sebelah sana ada. Kita jalan-jalan ke sebelah sana yuk, kicauannya ikuti. Nah, kicauannya ini ada laba-laba bagus banget nih. Kicauannya ini laba-laba endemik Indonesia nih. Kicauannya nih. Oh, sangat bagus tuh. Oh. Tekan buat kolibri ya? Oh, ini bagus sangat kolibri. Kicauannya tuh banyak laba-laba di sini. Ini sama kandang murai batu. Ini kicauannya kita bisa lihat sini aja lah, biar nggak masuk ke sana. Nah, ini murai juga. Nah, yuk kita jalan-jalan lagi. Ini semua sama murai sama wambi juga kicauannya. Nah, kicauannya. Kita bisa lihat nih kandang yang ini nih. Nah, ini ada jalak Bali, cicak rowo, ada nah. Ini burung-burung ini yang agak-agak merosot. Merosot karena kita omongnya. Nah, ini burung-burung yang agak gimana ya? Fenomenal nih di sini nih Kang Udung. Ada jarak Bali, cicak rowo, merah jambul, samyong, sananya murai juga gitu kan. Nah, ini ada beberapa jenis yang burungnya gitu. Oh, nggak kelihatan masih di bawah nih.
burung puyuhnya ini. Kalau di sini penangkarannya agak beda ya. Kalau penangkaran murai sama kacer istimewanya beginilah. Tapi kalau sebelah kiri ini soalnya kelasnya samyong, cicak rowo, jelak bari, jadi si kandang itu agak tertutup nih. Ini jadi pertanyaannya buat Buan Kicau. Nah ini kandang cicak rowo tertutup, jelak bari tertutup, ya samyong, herba jamur tertutup. Kalau kandang kacer murai gini aja lah. Ah, ini kenapa pakai ini, ah? Tuh kan jebol, ah. Wih, jebolnya gede, ah. Nggak terbang, ah? Nggak. Nggak, oh. Nggak di, belum dibenerin? Belum. Wih. Wuh. Wih. Takut lari, ah. Oh, ada burungnya tuh. Oh, ini burungnya itu kacer ulung. Kicau mania. Ternyata di Kangurung juga ada beberapa pasang kacer ulung yang sangat mantap sekali. Kacer ulung, kacer priangan ada juga. Yuk kita jalan lagi. Nah, masih banyak kicau mania burung punya Kang Udung, Uru ABF pemilik. Nah, kita masuk lorong. Nah, ini ada nama cicak rowo, cicak rowo. Nah, ini kicau mania bisa lihat, ini ada lecu kicau mania. Ini burung yang sudah susah diberanakin, ternyata di U2 BF ini bisa beranak sangat luar biasa di Kang Udung ini. U2 BF ternyata lecu juga bisa beranak di kandang ini, sangat benar-benar Kang Udung mah gitu ilmunya bagus gitu kan. Nah ini lecu. Nah, ini kayaknya ciblek kicau mania. Nah, ciblek. Kalau ini apa ya? Nih. Oh, ini ada, ini burungnya nggak kelihatan. Mana? Ini goib. Buang kicau, burungnya nggak kelihatan. Nah, ini bisa dilihat ya? Ada nggak tuh burungnya? Oh, pasti kan nggak kelihatan. Nah, nggak ada ini mah. Nah, ini kandang ini Kang Udung itu nggak sembarangan membuat kandang. Jadi Kang Udung itu kalau burungnya sangat ini begini kandangnya, kalau tipenya begini begini, jadi tidak semua burung itu kandangnya harus sama, jadi harus beda-beda gitu kan. Jadi harus tahu dahu karakter burung ya. Kalau murai seperti ini, kalau ini kan tertutup nih, ternyata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini Wambi kicomania ini. Tah, tah suaranya. Nah, lagi beranak kayaknya nih Wambi punya Kang Udung nih. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 hampir semuanya ini sekelas Wambi, soalnya kandangnya tertutup, jadi ventilasi udara cuma di atas aja. Kicomania bisa lihat ya, ntar kalau kandang Wambi ini harus seperti ini. Kalau kandang yang biasa seperti murai, kacer, decu, sama murai, kandangnya biasa aja lah, nggak apa-apa. Tapi kalau buat Wambi, cetak rawa jarak balik, emang Kang Udung udah desain bener-bener mantap kicau mania. Nah, kita jalan jalan lagi ke sana. Masih banyak, kurang lebih ada 100 kandang kicau mania punya Kang Udung. Bermacam-macam burung ada di Kang Udung. Nah, nah kicau mania itu mah toilet. Nah, ini toilet. Nah, kirain ini. Nah, kicau mania Kang Udung itu punya garasi buat jangkrik nih, garasi buat jangkrik khusus gitu kan, pakan khusus jangkrik. Kang Udung nggak beli, ternyata beliau mah bikin sendiri. Nah, nah kesini dulu ke belakang. Nah, ini ntar ke sana terakhir, ke sini dulu aja. Nah, biar top. Nah. Oh, ke sana hutan. Nah, ini. Nah. Ini sangat luar biasa sekali kicau mania. Di sini udaranya hangat-hangat. Hangat. Ada fenomenal di sini nih udaranya nih. Nih, agak gelap-gelap begini nih. Ini ada apa ya gitu di sini. Nah, di sini kebanyakan ini. Nah, ini yang sebelah kiri ini ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 kurang lebih. Ini semuanya murai ya, sebelah kiri murai semua, tapi murainya itu ekornya pada panjang. Ada yang dari ekor 24, 25 sampai 30 Kang Udung punya ekor-ekor panjang murai gitu. Nah, bermacam-macam murai ada di sini. Ini ada ini jalak yang udah hasil silangan buahan kicau. Nah, kicau ini bisa lihat ya sini ya. Ada ini, ada jalak. Jalak Bali silangan jalak putih nih, bisa di ini kicau mania nih. Nah, ini. Nah, ini ada burungnya di dalam kicau mania, bisa lihat kicau mania. Nah, itu. Nah, ini ada murai aki saya katanya nih. Saya tahu nih, murai aki. Nah. Sudah aki-aki mungkin ya? Heeh, murai aki nih. Nah, ini kalau ini murai Mega Pro. Nah, ini kayak motor nih, Mega Pro nih. Kicau mania nih. Kalau ini apa? Nah, ini kalau ini murai ekor hitam nih kicau mania, dan satu lagi itu murai Cherokee. Nah, jadi murai ini udah murai legend semua. Jadi Kang Udung bikin ada anaknya gitu biar si konsumen itu pada tahu. Jadi murainya udah pada di sini nih kicau mania. Nah, di sini ada kandang beranjangan juga. Ada beberapa kandang beranjangannya di sini. Nah, di atas. Nah, ini kita bisa lihat tuh itu apa? Beranjangan. Oh, beranjangan. Wih. Ternyata Kang Udung itu punya beberapa indukan beranjangan parpa. Nah, ini ada, bisa lihat kicomannya sini, dari sini aja. Ada Wambi lagi bercumbu kayaknya, kicomannya di sana. Nah, itu sepasang Wambi milik Kang Udung Ciamis. Nah, kayaknya lagi mau bercinta nih musim-musim begini nih. Jadi beberapa lorong itu suasananya beda sekali kicau mania. Kalau di sini suasananya agak ada gimana gitu, ada agak lah gitu. Kalau di sini benar-benar mantap pokoknya. Ini Wambi, ini Wambi, ini semua Wambi. Ada beranjangan parpa juga kicau mania. Ini buat motivasi buat semua kicau mania. Nah, kita lagi jalan-jalan nih di sini buat peluang bisnis penangkaran burung. Nah, bisa dilihat di kesuksesan milik Kang Udung buat motivasi ya kicau mania ya. Nih kebetulan jalan-jalan sama si bocil nih. Jadi suasana di sini ini benar-benar alamnya terjaga sekali. Jadi kebetulan Kang Udung itu dijaga juga kelestarian alamnya gitu kalau di sini. Jadi hutannya itu benar-benar tuh lihat di belakang penangkaran itu pohon-pohonnya pada gede sekali kicau mania. Mau bisa lihat tuh benar-benar gitu kan pohonnya pada gede tuh kicau mania tuh. Tuh ada yang makin semakan tuh siapa tuh? Tuh itu yang mau ngasih makan kandang apiari tuh. Nah, lagi jalan tuh. Mau bak mandi katanya ta. Mau mandi apa gimana tuh? Nah. Burungnya mau mandi. Mau mandi. Kemana kan tadinya? Lanjangkrik. Oh, lanjangkrik cenah. Kicau mania ternyata mau ngajangkrik kicau mania mau kasih makan kandang apiari. Nah, kita jalan lagi yang kayaknya ini yang sangat-sangat fenomenal. Di sini ada belok-belokan gini nih kicau mania. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini Wambi lagi kicau mania ternyata. Ini Wambi lagi kicau mania ternyata, weh. Keren. Oh, Wambi lagi. Oh. Bener-bener Wambi lagi, banyak Wambi. Nah, ada nih. Wambi. Nah, Wambi nih. Bisa lihat kicau mania udah sana udah. Udah. Lihat ya. Tuh. Nah, kicau mania. Ini yang sebut murai predator. Nah, mungkin kicau mania kalau mau cari murai-murai perlahan, nah di sini ada murai predator. Si ninja juga murai udah ada di sini, si ninja katanya. Nah, kita bahan kicau bisa lihat dokumentasinya burung-burung di sini ada namanya juga di sini. Nah, ada si Mahesa itu udah di sini juga, ada si Mahesa gitu kan. Oh. Udah benar-benar buat motivasi pembisnis penangkaran burung, bisa lihatlah di videonya
pohon kicau yang sangat fenomenal sekali ini. Ini kicau mania, alhamdulillah pohon kicau udah jalan-jalan ke kandang miliknya Kang Udung yang sangat banyak sekali. Alhamdulillah beliau mengizinkan pohon kicau untuk bersilaturahmi, memantau burungnya gitu. Alhamdulillah selamat dan sukses buat Kang Udung dari Ciamis. Mudah-mudahan sehat selalu Kang Udung, sukses selalu Kang Udung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat Pohan Kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.